Di Sumbar sendiri, DPW Partai Perindo sudah menerima banyak pendaftaran caleg secara online yang ingin maju menjadi wakil rakyat. Umumnya, para pendaftar adalah tokoh masyarakat. Beberapa waktu lalu, Ketua Partai Perindo Sumatera Barat menerima berkas atas bergabungnya salah seorang tokoh masyarakat dari Kabupaten Padang Pariaman, Yusmanda, yang telah menyatakan untuk bergabung dengan Partai Perindo. Walau sejauh ini banyak yang kurang memahami cara mendaftar secara online, namun Perindo akan membantu dan memberikan pemahaman kepada siapa saja, termasuk tokoh masyarakat, yang akan mendaftarkan diri sebagai caleg secara online di Perindo. Alasan kami, sejak kami mengenal Partai Perindo ini, visi-misi beliau jelas. Yang kemudian, Partai Perindo ini adalah partai yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi Partai Perindo ini bukan berdasarkan agama. Jadi kita luruskan, Partai Perindo ini bukan berdasarkan alama, agama, tapi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian kami menyatakan sikap ini menjadi partai anutan di Padang Pariaman, dan ini adalah aset dari Kabupaten Padang Pariaman untuk membangun Padang Pariaman. Dari Padang, Budi Chandra, iNews melaporkan.